5-6 साल। बहुत पुराना है ना ये काफी पुराना है। तो अच्छा 20 साल। शॉप तो बहुत आपका पापा भाई हमारे पास। हाँ आपका भाई सम्पै 150 किलो जो है मतलब भाई ठीक है। Tora masalah bay, wanginya itu enak ya, dari gorengan ayamnya. Oke, ini kita pakai bawang biar agak meminimalisir asin. Calo bay ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Ricky Pepeng. Kita kali ini mau jalan-jalan di daerah Zakir Nagar ya. Jadi katanya ada ayam goreng yang mantep. Nah, di situ. Jadi mau kita cari perbedaan antara ayam goreng yang ada di Aligarh sama ayam goreng yang ada di Delhi ya kan. Jadi kalau di Aligarh warnanya dia merah, kalau di Delhi warnanya agak kuning gitu. Jadi bedanya di warna aja sih. Sebenarnya sama-sama digoreng, nama juga ayam goreng. Oke, langsung aja ya, gimana rasanya dan cara pembuatannya. Calo ya. Oke, kita mau mesen ayam Kentucky atau ayam KFC KW ya. Ya, le bay. Mari ya. Jadi ini mau langsung goreng. Ini bumbunya. Warnanya kuning ya. Mantap kali. Ye, besan konsa besan. Ras Dani besan ya. Aja. KG kitne ka? 440 hai KG. Theek hai. Sabut bhi hai? Sabut har piece kara. Acha, jadi yang ayam satu itu udah dipotong-potong. Biasanya sabut, ada ya. Sabut har piece kar ke. Acha. Aur me banao ka 1 KG. Kana hai. Kana abhi khau. Ha. Theek hai, ye video bana de. Theek hai? Oke, itu udah matang yang punya. Benar gak Mara? Enak? Yes, full mulai tolju kan? Abi, full lah kita baca gak? Bara, sare bara. Sare baca, sare bara. Or ban? Ban, woi, 1 baje tak. 1 baje tak. Bot ya na? Bot jadi atm. Jam 1 mereka tutupnya. KG, 1 KG. Ah, 1 KG. चलो कर दो चल आज जो पीस पीस तोरा है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जगरा ya masalahnya terasa sampai luar अभी ये बहुत छोटा है बराबर पीस है दे दो daging semua ya. Aram sih, bay. Oke, mantap kali ya. Apa kan nama kau nih? Muhammad Bilal. Cya. Kita puran ya? 5-6 tahun. Bot puran ya? Ini kafe puran ya. Cya. 20 tahun. Shop tu bot. Apa bapa? भाई हमारे पास। हां आपका भाई खड़े होते हैं। अच्छा वाला अबंग दिया या मंतक गले बिलाल भाई। एक दिन तक कितना किलो भाई? 150 किलो। उमा sampai 150 किलो juga ya mantap banyak ठीक है।
Oke ya, tayar. Udah matang ya. Oke, mantap kali. Masalah. Tora masalah, Bay. Oke, udah matang ya. Apa kita? Mantap kali. Wow. Wanginya itu enak ya. Dari gorengan ayamnya. Oke. Oke ya, Bilal, Bay. Oh, mantap ya, udah jadi ya. Oke. Ini dia ayam goreng kita ya. Mantap kali. Ini wangi masalahnya itu nendang. Mantap kali. Oh, udah gak sabar pengen nyoba. Ini 1 kilo nih, banyak kali ya. 1 kilo. Oh, dikasih masalah kita. Masalah kita letak dulu sini. Kita coba dulu salah satu dari semua ayam goreng. Warnanya kemerah-merahan. Dalamnya juga putih ya. Air liurku udah keluar-keluar. Ini betul kayak ayam KFC, cuy. Coba dulu. Ini plain ya. Calo bayar, bismillah. Ini rasanya enggak asin atau memang bumbu basahnya yang asin? Dia motongnya kecil-kecil, cuy. Jadi agak susah. Kita ambil nih bagian apa nih? Oh, ini bagian paha nih. Warnanya masih ada merah-merahnya. Kacau. Udah lu, kalau bayar bismillahirrahmanirrahim. Halo. Pedas. Ini ini masalahnya pedas, cuy. Matangnya enggak merata. Kulitnya asin. Dalamnya tulang semua dari tadi. Bismillah. Bukannya pun tetap enak aligar, coy. Ini karena ada tempat tulang, jadi kita letak di tempat sambel ya. Kita coba dulu sama bumbunya, sama cabai hijaunya. Halo, bayar, bismillah. Pakai sambal chutney-nya lebih segar karena dia pakai perasan jeruk nipis. Kayaknya kita harus cari yang full daging. Nah, ini daging semua nih ya. Kita campur sama chutney. Chutney hijau campur sama bawang. Biar mantul ya kan, Onio. Calo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asinnya enggak nanggung, cuy. Kesimpulannya asin semua. Ini kalau pakai nasi kayaknya enak ya. Sama sambal geprek. Terus, ini masih ada yang basah tepung ah. Masih terasa kali ya basahnya. Jadi mereka goreng itu pakai minyak panas. Jadi nggak sampai dalam matangnya. Ini bagian paha. Ini masalah semua, teman nih. Ini masalah semua nih. Hmm.
Ini yang dalamnya yang udah di nampak goreng. Satu, tengok dulu masih ada nampak darah-darahnya nih. Oke, ini kita pakai bawang biar agak mana minimalisir asin. Calo ba ya, bismillahirrahmanirrahim. Daging ayamnya ini bagian paha juga masih agak sedikit alot, karena memang matangnya enggak matangnya, belum matang, mentah. Ayam paling rendah ratingnya kayak ini, asin kebangetan, tapi ya gimana, makanan nih cuy, kita nikmatin aja lah, nih. Cari sedikit nipis. Ini habis tayar nih ya? Buat kam tayar ya? Blood hair. Kaca. Terus dia abi orkam tayar ya. Benar. Nah, ya cah ya. Ini enak nih. Ini bukan sayap, matangnya pas. Ini agak kurang lama. Ini coba minyaknya itu agak sedikit ya. Nah, tiga. Hah? Ini satu plate-nya itu sekitar 400. Paras berapa tadi? 450 ya? Berarti 80 ribuan lah. Oke, kita mau bayar-bayar. Jadi tadi kita udah mesen 1 kilo, ini kita ngepack lagi setengah kilo. Oke, kitna total? 440. Wow, kitna? 220. Orie? 220. Aja. Jadi totalnya 80. Wow, amana half plate or 1 kg or half kg? Kuala kana wala. Jo pekan itu dia nak kan. Wo ya dia wo itu lega. Ha sir bhai. Ye matlab wo plate wala kitna kg? Plate wala. Full la den ko. Ha full hai na, ha full. Or 1 kg or ye half. Kitna? 440 ho gaya. 440. Are. Nahi yaar. 440. Ha. 220. 600. 600 नहीं यार ये फुल था जो खाया है हाफ खाया हां वो काया वाला कितने का हां वो काया वाला कितना हाफ और फुल 440 हो गया आपका टोटल अच्छा जदी tadi kita enggak tahu nih kita makannya tadi sekilo atau setengah kilo tapi dibilang abang ini setengah kilo nanti rugi pula dia kan ada kesalahan 660 ya. 660 यार हां सही तो है हां हाफरे मैंने दिया हाफरे खाया वो फुल बोल रहा है फुल है ना फुल है ना 660 jadi abang yang baju merah ini bilangnya sekitar 460 tapi sebenarnya kita makan tuh tadi habisnya 600 karena tadi fullnya itu 400 ditambah lama 2 halfnya ditambah lagi half lagi jadi 200 jadi totalnya 600 sekian. Ham buat syukri aja. Tige. Allah Hafiz. Tige. Regar. Tige, syukri ya. Oke, mungkin sampai ini aja episode kita malam kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.